Hai guys, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya, Jeki Butirulan, di channel receh saya nih pastinya. Kita akan mereaction Nuka. Nuka di kesempatan kali ini dia membawakan lagu BCL ya, itu Pernah Muda. Nah, lagu BCL ini lagunya rada-rada apa? Ngebeat ya, ngebeat, tapi dia nggak slow, nggak yang ngebeat upbeat banget, nggak ya. Nah, dia cuma lumayan lumayan ngebeat temponya. Lagu ini sebenarnya kalau BCL nyanyi itu ya udah easy listening gitu ya. Nah, untuk di panggung spektakuler harus harusnya Nuka melakukan sesuatu. Oke, kita dengar sama-sama ya. Satu, dua, tiga. Asik, ada dance dansa gitu ya. Wah, Nuka bisa dansa ya. Bila tatamu ku takkan buat kau asik. Anak yang nakal. Oh, di aransemen. Ku cinta padamu dan aku tak pernah main main. Oke, yang keduanya sama. Saja dulu. Sama dengan versi asli maksudnya. Yang tadi pertama di aransemen. Kita jalan berdua. Oke, okay. Oh, ada actingnya ya, asik. Fasetonya mantap. Oke, okay, asik ini asik. Oke, okay, musik masuk full. Oke, okay, dia huskinya dilepas sekarang ya. Iya, yeah, oke, okay, udah bener nih grafiknya. Asik, ada bunyi tom. Kita jalan berdua. Iya. Mereka pun asik nih. Saatnya kau dan aku sekarang. Wih, keren sambil dance. Mantap nih. Asik. Wah, nih dia nih. Urusan kau dan aku. Jadi lagu yang model begini nggak bosan dengernya. Wah, ada improv tuh. Ataupun curiga kepadaku, biarkanlah saja. Asik. Kita jalan. Iya. Oke, enak, bagus. Oke, perpindahan falsetto ke chest voice. Asik, ini dia. Oh, ada actingnya juga, endingnya enak ya, dibuat gitu ya, berbeda banget dari aslinya. Oke, okay, stop. Udah pasti ini lagu ini jadi benar-benar jadi selevel di atas lagu aslinya ya. Udah jelas dia levelnya jadi berbeda dengan lagu aslinya. Karena lagu aslinya kalian boleh cek aslinya yang BCL nyanyi itu ya kayak gitu terkesan flat ya lagu ini. Tapi tadi dibuat itu benar dikemas dengan cantik, dengan bagus, dengan rapi. Grafiknya juga jelas, kemudian Nukanya juga jelas. Ini penampilan ini. Saya tuh kenapa ya saya selalu nggak suka itu ya, nggak setuju sama juri ya, karena abis itu yang saya nonton kemarin tuh jurinya bilang bahwa juri nggak puas ya, seperti yang kalau yang saya lihat di video di sini tadi kelihatan nggak ya, yang juri kayaknya nggak ada tepuk tangan sama sekali. Saya tuh nggak setuju ya, karena menurut saya kenapa ya, apa mereka susah menikmatinya ya, apakah mereka nih sekarang saya bertanya dengan penggemar kontestan lain, bukan penggemar Nuka. Kalau penggemar Nuka, ya mereka akan selalu mendukung Nuka apapun kondisinya. Nah, untuk penggemar lain yang nonton video ini,
kalian menikmati nggak penampilan Nuka tadi? Jawab dengan jujur. Kalau saya udah pasti menikmati. Sebelum kalian nonton Nuka, kalian udah lihat lagu aslinya dulu. Harus tahu dulu lagu aslinya dan bandingkan dengan yang tadi. Itu keren banget, keren banget. Udah, saya nggak bakal banyak-banyak komentar lagi. Intinya Nuka tadi keren, keren, keren banget menurut saya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Nggak ada yang lupa ya. Kalau ada yang tidak setuju, boleh saja tinggalkan komentar. Asalkan dengan santun dan sopan. Terima kasih, dah.